Pak ya maksudnya. Saya di bank ini nggak gini, katanya ini bagus, mahal, kalau aku ditukar harus gini. Anda tahu ngambil sepakai gini, nah pasti semua orang yang dibalik tidak tahu. Padahal saya tahu gini, ini kan kita daripadanya sudah ada di penutupnya bulan budaya. Nah itu makanya saya mau datang lima hari, ada penutupan bulan budaya di sini. Itu nanti banyak acara di sana, karena sebulan ini itu sudah dipenuhi dengan acara-acara yang banyak sekali. Nah itu mungkin salah satunya. Ada pemilihan aku banyak bukan pemilihan paling enggak, soalnya paling enggak sudah ada saya, jadinya tidak dipilih lagi ya, sampai 2000 saya sekat, tidak ada pemilihan lagi kalau lingkungan. Tapi untuk di daerah ini aku pokoknya nanti ini saya kedatangan, saya sudah di kolek, saya sudah di telepon, jangan datang di daerah-daerah dari sana sini ya, ada yang dari sana, ada yang dari sini. Nah ini mungkin sudah ada ya. Waalaikumsalam, silat, ambil dulu. Nah ini menurut saya sempat dulu. Silahkan, bapaknya saya. Miliar cewek-cewek ikut itu sudah di seleksi ini. Kita berbincang-bincang dulu ya. Dari sebelah sana ke sebelah sini mungkin diperkenalkan dirinya dan dirinya juga. Baik, perkenalkan nama saya Nisya Rajani. Saya mahasiswi agribisnis Universitas Watak. Oh, dari Bunda. Dan Mbak yang di sebelahnya. Perkenalkan nama saya Mahniwati. Saya dari Mahniwati. Mahniwati. Oh, Mahniwati. Mahniwati ya. Mahniwati dirimu sekali. Saya berasal dari Bayan dan saya keluar dari Lombok Utara di Timur di Kerusata untuk ke provinsi. Mahniwati. Bayan, atau Asyuri? Perkenalkan, nama saya Niwayan Suci Astuti. Saya mahasiswi kehutanan di Universitas Mataram. Aslinya mana nih, Mbak? Apa manggilnya? Astuti, Wayan? Suci. Oh, Suci. Suci dari Mataram ya? Iya. Di sebelahnya yang sendirian agak sedikit rambutnya. Perkenalkan, nama saya Baik dari Zagiansi. Saya masih bersekolah di SMA Negeri 2 Selong, kelas 12. Nah ini Selong, ini bandar saya. Soalnya sementara saya pakai bandar saya juga masih ada di Selong. Kemudian di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Vidya Turahmania. Biasa dipanggil Vidya. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Aslinya di mana? Lagu api loh, Mbak. Ya, pada bawa. Nah, yang apa warnanya? Apa yang namanya ini? Pink bukan? Oh, peach namanya? Nah, peach. Peach itu campuran antara warna merah, hijau, ke kuning-kuningan ya? Ya, perkenalkan nama saya Avionita Nenomor dan saya mahasiswi Universitas Diponegoro, Semarang. Luar biasa Semarang. Tapi kalau aslinya? Lombok. Mana? Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Kesenaan atau Lombok sini? Campuran. Oh, campuran. Biasa ini masa kayak saya, seleranya es campur. Kemudian sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Syari Untari. Biasa saya dipanggil Syari. Saya baru menyelesaikan studi S1 saya di Universitas di Surabaya. Aslinya Mataram. Asli dari Mataram. Mataram, iya. Dan yang terakhir yang paling dekat sama saya. Kenalan, nama saya Nimena Mega Putri. Biasa saya dipanggil Liana. Saya masih bersekolah di SMA Negeri 7 Mataram. Wah, di Mataram ada ya, Pak. Ada luar biasa. Tenangkan buat saya datang. Ini dia sudah datang jauh-jauh, ada yang dekat-dekat juga, tapi yang perlu kita ketahui ini, karena tidak mudah ya tentunya untuk bisa menjadi finalis Putri Nusa Tenggara Barat ya. Nah, saya dulu pernah ikut, saya 7 kali ikut tidak lolos, saya heran sekali. Bisa di dari sebelah sana. Kenapa ini? Saya ingin ikut pemilihan Putri NTB. Ya, dengan ajang pemilihan Putri NTB ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya tentang pariwisata di Nusa Tenggara Barat dan ikut mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Ya, saya ingin mengembangkan pariwisata kita lagi maju ke depan dan kita tidak pakai apa namanya, tidak usah pakai spion. Jadi kalau untuk pariwisata terusnya ke depan dan mengembangkan ke belakang, mengembangkan pariwisata ke depan terus. Nah, terus yang saya ingin tanya, kalian sudah lama saya memang agak susah karena
sorry, saya tidak pernah seru pak, saya seru kayaknya untuk nama-nama itu kan ribet. Untuk Siti ya, bisa tadi? Saya Mami. Oh iya, Mami, ini kan dan melanjutkan ya, kalau pariwisata sendiri, nah sebagai jurnalis ini melihat potensi pariwisata kita sudah seperti apa? Potensi pariwisata kita di Pangandaran ini sudah sangat luar biasa. Cuma yang perlu kita tingkatkan adalah promosinya. Bagaimana supaya orang luar mengetahui potensi-potensi kita yang ada di sini. Karena objek wisata kita di sini bukan hanya alam, bukan hanya laut, tapi kita juga ada objek wisata budaya, seni, dan juga wisata-wisata kuliner, juga apapun itu termasuk. Jadi banyak yang harus kita informasikan itu benar luar. Tidak hanya satu sisi, tapi banyak sisi dan satu sisi ya. Itu maksudnya bahwa daripadanya tapi kalian tidak ini. Iya. Bagaimana biar nantinya ke depannya itu tidak hanya dilihat karena cantiknya, tapi karena smartnya juga karena keinginannya untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Jadi saya yang perlu membangun kehidupan saya ke depan dan kesampingkan juga. Untuk Suci tadi ya, Pak dosen. Suci kan kalau melihat ya itu tentunya tidak kalian 98 saja yang ingin menjadi finalis. Nah, waktu awal-awal ada tidak kata nanti saya pilih tidak minat atau PD sejak awal untuk ikut seleksi pilihan? Iya, jadi dilihat dari banyaknya minat generasi muda sekarang untuk memajukan pariwisata, rasa minder itu pasti ada. Tapi saya membangun diri saya sendiri untuk menjadi lebih pede, percaya diri itu yang lebih ditingkatkan. Karena setiap orang pasti punya bakat, pasti punya potensi, dan itu harus kita gali dari diri kita sendiri, dan itu yang harus kita munculkan di sini sehingga kita bisa percaya diri bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Kalau saya kira-kira kalau mau jadi putri itu apa yang saya gali? Tidak bisa ya, cowok soalnya. Iya, bisa. Jadi itu putri ya. Putri. Itu makanya mungkin tunjukkan saya data tak kenal orang. Untuk baik Islam. Bisa. Oh, bagai Lisa. Nah, kalau dari Lombok ini kan Lombok Timur itu paling timur. Nah, saya tahunya di sana ada Joben, ada Labuan Haji yang jam sore saya kesana kalau pulang. Ini kata lama sih tidak pulang, sudah jadi pengalaman sih jadinya harus tetap pulang. Nah, baik sendiri di Lombok Timur ini apa yang sedang digalakkan misalnya untuk pariwisata kah atau untuk apa untuk kemajuan Lombok Timur apa ya kalau pengamatannya baik apa yang sedang dimajukan? Ya, untuk yang dimajukan di Lombok Timur seperti pantainya, tenunnya, gerabahnya dan sudah banyak kemajuannya. Kalau saya dulu yang dimajukan itu kan Lombok Timur itu batal, tau batal yang digapok itu. Kalau kita mau pergi ke Imam di sana banyak jalur batal. Nah, semakin seru perbincangan kita dengan dedari-dedari yang ada di sini. Tapi Cide temu di Garut ya. Nah, kalau mungkin silakan ya kopinya dulu, ya tehnya dulu. Tapi jangan mau nengonnya karena saya saat lagi akan dengan cewek-cewek yang cantik ya.